Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Dapur Putri Mama Juna. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara mengungkep ayam ya. Tadi saya beli ayam 1 kilo. Ini akan saya cuci dulu sampai bersih. Kita ilangin darah-darahnya ya. Ini sampai bersih. Tuh diilangin dalam-dalamnya. Ayamnya yang fresh teman-teman ya, yang baru motong. Usahakan ayamnya jangan yang udah dingin. Maksudnya yang ayam kemarin kayak gitu ya. Ini yang benar-benar fresh. Jadi dicucinya juga enak. Nah, setelah ayamnya saya cuci, ini tadi teman-teman udah bersih ya. Kemudian akan saya kasih peresan jeruk lemon teman-teman ya, supaya rasanya nanti sangat enak. Dan untuk lemak-lemaknya di ayam ini nanti keluar teman-teman ya. Ini. Ini kita akan aduk. Kita akan campur supaya nanti lemak-lemaknya ini keluar dan ayamnya pun akan empuk ya. Ini sudah selesai. Kita akan diamkan selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, teman-teman, ini setelah saya marinasi pakai jeruk lemon selama 15 menit, kemudian akan saya ungkep ya. Sebelumnya saya kasih minyak goreng sedikit, karena saya nggak pakai air, nanti kan ini ayamnya sudah berair. Nah teman-teman, ini untuk bumbunya, saya beli bumbu jambi yang di pasar teman-teman ya. Apabila teman-teman mau membuat sendiri boleh. Kita akan aduk. Kemudian akan saya tambahkan minyak goreng kurang lebih 100 ml teman-teman ya. Nah, ini sudah tercampur seperti ini. Kemudian akan saya tutup ya. Nah, ini ayamnya sudah hampir matang. Itu kan teman-teman gak dikasih air juga ayamnya itu sudah berair. Nanti ini bumbu-bumbunya itu jangan dibuang ya teman-teman ya. Bisa buat olesan nanti saat dibakar. Atau bisa untuk bikin kremesan ya. Nah, apabila teman-teman punya tahu atau tempe boleh dimasukkan. Jadi saya punya tahu. Saya akan masukkan supaya nanti enak ada bumbunya teman-teman ya. Nah, kita akan tutup lagi sampai matang ya. Nah teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Dan ini ayamnya bisa untuk dibakar, bisa langsung digoreng, bisa buat ditepungin ya teman-teman ya. Dan untuk airnya ini bisa buat bikin kremesan atau buat rondeng teman-teman ya. Nah ini baunya sangat harum sekali dan mudah cara membuatnya. Teman-teman silahkan mencoba. Dan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe, share, dan komen ya. Ikutin terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.